Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum Jackmania. Kenalin, nama gue Muhammad Fahrul. Gue biasa dipanggil Alung. Gue Korwil Jackmania Kemayoran periode 2003-2006. Tempat tanggal lahir Kemayoran 31 Maret 1981. Gue Betawi Oplosan. Jadi keturunannya masih ada Jawa dari bokap dan Sunda dari nyokap. Walaupun Betawi Oplosan, tapi tetap dukung Persija sampai mati. Karena di Jakarta dulu kan tuh kalau anak kecil itu biasanya kita hobi main bola. Nah, dari main bola itu gue suka nonton bola di TV. Nah, pas itu ini lihat tuh di daerah Kemayoran, Hutan Panjang tepatnya, itu ada yang pakai baju oranye. Nah, terus gue tanya itu, nonton apaan? Nonton Persija. Nah, dari situlah aneh mulai nonton Persija. Nah, di situ gue jadi anggota Jackmania-nya dari Persija itu. Ketemu Bang Haji. Bang Haji ngajak-ngajak gue di Kemayoran. Nah, terus dari situ mulai terus nonton Persija sampai sekarang. Untuk sosok yang menginspirasi gue jadi Jackmania, yang pertama itu Bang Haji. Nah, yang kedua, Bang Obet, itu di Kemayoran. Kenapa? Karena Bang Aji itu pertama Korwil di The Jackmania dan juga Korwil pertama di Jackmania Kemayoran. Waktu itu Bang Aji ngajak-ngajak penduduk atau warga di Kemayoran untuk jadi Jackmania. Nah, di situ pokoknya masih susah deh tuh ngajak orang buat nonton Persija. Makanya sampai sekarang jadi panutan buat gue. Nah, yang kedua Bang Obet itu kenapa? Karena Bang Obet itu dari kualitas. Kalau Bang Aji kuantitas nyampe 1000 anggota, kalau pertama yang bisa 1000 anggota, dan kalau Bang Obet itu kualitas dari kepengurusan Jackmania Kemayoran sendiri. Dan kami sendiri jadi Korwil Kemayoran itu sebenarnya nggak ada cita-cita, nggak ngimpi, dan nggak ada ambisi. Jadi kalau di Kemayoran sendiri itu seleksi alam atau ya mengalir aja begitu. Tiba-tiba jadi Korwil, tiba-tiba jadi pengurus pusat. Ya kan yang bisa menilai kita sendiri itu orang lain. Jadi rezekinya jadi Korwil, ya jadi Korwil seperti gue. Nggak ada cita-cita, nggak ada ambisi dan mimpi, tiba-tiba ada yang ajakin Bang Haji dan Bang Obet bilang, lo mau gak jadi Korwil gitu kan? Nah, emang ada pemilihan, ada bulan segini, segini gitu. Nah, terus karena waktu itu gue udah nikah, terus juga deket dan tetep. Nah, terus ini izin dulu nih, gue izin sama nyokap. Karena dulu nyokap tahu tuh, nyokap itu taunya gue kalau nonton Persija, itu pasti lupa segalanya. Karena Persija itu kan udah separuh hidup gue. Jadi lo harus pikirin lo punya bini, punya anak, lo punya kerjaan. Nah, dari situlah saya izin dulu ke nyokap, terus ke bini, dan dari situ baru udah siap tuh jadi Korwil Jackmania Kemayoran. Pertama gue nonton itu di tahun 99. Nah, sebenarnya kan Jackmania ada di 97. Sempat-sempat liga di 98. Nah, di Kemayoran sendiri itu antar gang, antar RT itu maaf nih zaman jahiliyah dulu itu sering tawuran, termasuk Bang Haji dan gangan gue. Gue kalau nonton Persija dianggap sama temen di gang gue itu musuh, karena lo nonton bareng anak sono gitu. Itu zaman dulu. Jadi pas di 99 gue lihat wah rame juga tuh, ada yang nonton bola naik di atas Metro Mini, nyanyi-nyanyi gitu kan, baju oranye semua, bebas. Nah,
di situ mulai nonton, Bang Aji mulai belum jadi anggota Jackmania. Nah, gue jadi anggota Jackmania di tahun 2001. Nah, setelah itu tahun 2004 gue dimasukin ke pengurusan tuh. Nah, Korwil Jackmania sendiri sekarang udah ada 7. Jadi gue itu Korwil ke-7 dengan cara pemilihan Muswil. Muswilnya sendiri itu sebenarnya udah ada di tahun 2012. Mulai pertama kali ada Muswil itu pas Bang Obed itu masuk ke pengurusan pusat, otomatis wakilnya ada Bang Do. Cuman kita ngadain Muswil. Nah, di situ Muswil pertama. Terus Muswil kedua itu yang mana? Bang Tugi. Nah, ayah sendiri, nah gue Muswil waktu itu ada calon 3. Jadi sebelum Muswil kita RUA dulu, di situ ada pembuatan peraturan wilayah. Jadi di Kemayoran sendiri itu ada peraturan wilayah Korwil itu ngejabat maksimal 2 periode. Ya mungkin peraturan wilayah ini masing-masing Korwil beda-beda dan punya juga peraturan atau tidak punya peraturan. Nah, setelah mengadain Muswil, kita itu pemilihan 3. Dari 3 itu, alhamdulillah kami mendapat suara terbanyak. Tepatnya di tanggal 24 Juli 2022 kami sah menjadi Korwil Jackmania Kemayoran. Kalau Jackmania buat gue sendiri itu organisasi pertama dan terakhir. Karena kenapa? Mungkin waktu sekolah ada OSIS, aneh pernah ikut. Kemudian waktu kuliah juga di kampus ada. Cuman pas ikut Jackmania itu gue belajar organisasi, termasuk waktu di Jackmania Kemayoran. Jackmania itu orang bilang mengalahkan logika. Jadi waktu gue kuliah dulu, itu kan gue kuliah tahun 99 sampai 2004. Nah, di situ Jackmania itu apa ya, udah jadi belahan jiwa. Dan kalau di rumah terus di luar saudara-saudara bilang, wah ini mah ada Jack gitu. Oh, nonton Persija terus gitu. Jadi ya kalau bisa gue bilang ya Jackmania buat gue itu udah belahan jiwa, termasuk organisasi pertama. Dan ilmu gue dapat dari Jackmania sendiri itu udah pasti bakal kedepannya buat pengalaman gue, buat tar anak cucu gue, jadi nomor satu lah organisasi buat gue. Dan kalau gue lihat sendiri, organisasi Jackmania itu rapih dari dulu sampai sekarang, termasuk di Jackmania Kemayoran. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Arti Jackmania Kemayoran buat gue sendiri itu Jackmania Kemayoran terdaftar di pusat Korwil pertama. Terus alhamdulillah Jackmania Kemayoran bisa mencapai target waktu ketumbung peri itu Korwil pertama yang anggotanya ada 1000 zaman Bang Aji. Terus Jackmania Kemayoran di ulang tahun Jackmania 1 dekade yang ke-10, alhamdulillah dapat predikat supporter Jackmania terbaik. Nah, terus kalau keunikannya di Kemayoran itu ibarat orang ini Jackmania Kemayoran ini sudah jadi kakek. Kenapa? Karena Jackmania Kemayoran sudah melahirkan anak, yaitu Jackmania Tanah Tinggi, dan Jackmania Tanah Tinggi sudah melahirkan Jackmania Bawah Sari dan Keramat. Jadi otomatis Jackmania Kemayoran sudah punya cucu tuh kalau ibarat orang. Nah, kalau di Jackmania Kemayoran sendiri itu kita punya apa namanya, bahasa kebersamaan adalah jiwa kami. Jadi
dulu nih waktu tur ke Gresik itu pertama kali kita tur wilayah barat dan timur jadi satu. Itu kalau nggak salah tahun 2003. Nah, di situ gue pertama kali nonton Persija di luar Jakarta. Nah, di situ Jackmania Kemayoran itu pokoknya harus bareng-bareng, makan bareng, pokoknya satu untuk semua. Contohnya waktu di Sleman. Di Sleman aja itu gue pernah waktu itu beli nasi bungkus, makannya itu satu bungkus buat berlima gitu. Nah, itu seruan aja tuh kalau kita nonton. Dan pastinya keunikannya ya, kalau Jackmania Kemayoran itu mungkin terkenalnya di pusat biang kerok kali ya. Jadi biang kerok itu dalam tanda kutip, ya kalau biang kerok kan rusuh gitu kan, tukang berantem. Ya itu zaman jahiliyah lah, zaman dulu. Tapi kalau menurut gue, Jackmania Kemayoran itu ya bisa jadi contoh buat toril-toril lain. Jadi ya alhamdulillah gue dilahirnya di Kemayoran dan bisa bergabung di Jackmania Kemayoran, jadi pengurus, dan sekarang jadi korwil Jackmania Kemayoran. Mungkin itu keunikan dan kelebihan dari Jackmania Kemayoran sendiri. Menurut gue, pencapaian terbaik Jackmania Kemayoran itu Jackmania Kemayoran pertama kali anggotanya ada 1000. Nah, terus Jackmania Kemayoran jadi korwil terbaik pada saat ulang tahun satu dekade Jackmania, itu kalau nggak salah tahun 2007. Dan mungkin itulah pencapaian terbaik menurut gue dari Jackmania Kemayoran. Untuk kegiatan selain mendukung Persija di Jackmania Kemayoran sendiri, kita sudah pasti ada briefing. Briefing itu dari briefing pengurus, briefing ketua sub, dan briefing akbar. Jadi seluruh anggota bisa kumpul untuk curhat, kasih pesan-pesan, dan ada pertanyaan. Yang selain itu, setiap kop itu ada uang kas yang kita sisihkan untuk santunan anak yatim piatu atau fakir miskin yang kita bagikan ke ketua sub dan anggota. Selain itu, kita juga ada fun futsal. Dan yang terbaru, yang kemarin itu kita ada turnamen mini soccer. Dan yang lainnya, itu biasanya kita ada, kalau di bulan puasa ini sebentar lagi, itu ada bukber. Bukber itu selama 4 kali, jadi minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jadi menurut gue ya, untuk kegiatan lainnya persisnya seperti itu. Dan apabila ada yang terkena musibah atau bencana seperti kebakaran, kita juga menyalurkan bantuan, baik itu di Kemayoran atau di luar Kemayoran. Untuk visi-misi Jackmania Korwil Kemayoran, sudah pasti visi kita itu tetap mendukung Persija sampai mati, terus memperbanyak anggota, dan pastinya tetap menjadi solid. Nah, untuk misinya yaitu sudah pasti kita kan harus mencari anggota di wilayah kita sendiri dengan mengajak yang tadinya mungkin tidak aktif, kita aktifkan kembali KTA-nya. Kemudian yang belum bikin KTA, kita ajak untuk buat KTA. Untuk Jackmania Kemayoran sendiri yang terdaftar di pusat, anggota kita itu ada 1808. Yang aktifnya sekarang ini ada 781. Dan untuk misi yang lainnya, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau sekarang nih yang gue lihat itu banyak pendukung-pendukung Persija itu yang dia itu ikut komunitas. Jadi kan di Kemayoran sendiri itu banyak tuh yang ikut komunitas-komunitas. Jadi kita rangkul sama-sama untuk membangun Jackmania Kemayoran.
Dan di Kemayoran sendiri itu ada, kalau bisa dibilang, udah 3 generasi. Dari bapak, anak, punya cucu. Nah, sekali nonton, itu bisa tiga-tiganya tuh. Bapaknya bawa anaknya, anaknya bawa cucunya. Jadi, semua pada nonton. Nah, jadi gimana caranya gue untuk menggabungin dari yang muda dan yang tua dan yang paling tua. Atau yang muda itu menghormati yang tua dan yang tua itu menyayangi yang muda. Untuk dampaknya bagi gue jadi korwil udah pasti nomor satu itu keluarga. Kalau keluarga kan kalau dulu gue jadi anggota itu gue kemana aja gak ada nyariin termasuk orang tua gue. Orang tua gue aja itu kalau gue di rumah itu bingung, nah lo tuh ben ada di rumah nih, biasanya lo gak ada di rumah, sampai lagi tuh gue 2 minggu gak pulang-pulang, itu gak dicariin. Penting jaga nama baik keluarga dan jangan tinggalin sholat. Selain itu, kalau di Korwil Kemayoran sendiri kan otomatis wilayahnya kita punya ada 18 sub. Selain di Kemayoran, kita ada di luar itu Cirebon, Semarang, Bali. Nah, kalau dampak baiknya, kalau kita keluar kota nih, alhamdulillah ada aja tuh yang meraktir. Kan kita naik kereta, terus ada kita lahir itu Cikampek, kita kalau naik kereta Cikampek, ntar ada nasi makan. Nah, terus kalau kita main ke Bali, udah ada channel anak sub Bali, Semarang, dan Cirebon juga kalau kita lagi ke Cirebon. Nah, itulah dampak dari ini jadi Korwil Kemayoran. Dan kalau gue pikir Korwil itu ya untuk dampak lainnya ya udah pasti bisa ke saudara, ke tetangga, ke teman-teman, dan ke sahabat kita yang lain. Jadi kalau di Jackmania Kemayoran untuk anggota yang mau daftar itu kita nanti di bulan Februari tanggal 1 mulai pakai aplikasi. Dan sudah pasti harus pakai nick. Jadi buat teman-teman yang mau daftar menjadi anggota Jackmania Kemayoran itu isi aplikasi dari nama, nick, ukuran kaos, dan lain-lain. Jadi sekarang Jackmania sudah mulai online. Datanya itu sudah masuk ke pusat, nanti gue yang ACC KPA dari teman-teman semua yang mau jadi Jackmania. Untuk teman-teman yang mau daftar, terutama Jackmania Kemayoran, mulai tanggal 1 Februari itu kita menggunakan aplikasi. Jadi teman-teman silakan download aplikasi pendaftaran Jackmania dan isi link tersebut. Nanti dari pusat itu ngasih ke Korwil, ke gue untuk ACC pendaftaran teman-teman Jackmania Kemayoran. Alhamdulillah selama away semuanya suka. Untuk yang dukanya ya mungkin yang namanya kita away pasti ada supporter yang pro kontra. Jadi dulu pernah kita ke Semarang itu pertama kali 100 orang dan itu ya bisa dibilang gue itu tester atau uji coba. Ya di sana biasalah supporter ada gesekan dikit. Kemudian pertama kali ke Lamongan juga itu gue nonton ke sana naik kereta. Di sana biasa ada pro kontra, jadi kalau buat dukanya ya paling itu aja, cuman kelebihannya kebanyakan suka. Jadi setiap away dan kita itu kan kalau nonton bola 2x45 menit, nah sisanya itu 2 hari sampai 2 minggu itu kita jalan-jalan. Jadi kalau dulu itu gue nonton Persija itu yang diincar jalan-jalannya, karena nonton bolanya itu cuman 2x45, sisanya kita bisa kuliner, bisa ke tempat wisata, bisa kenalan sama orang sana, dan nanti pada saat kita ke Jakarta udah pasti daerah-daerah yang kita kunjungi itu bisa ke Jakarta dengan kita diajak jalan-jalan kembali, seperti itu. Menurut gue Persija itu udah separuh hidup gue kali ya. Nah, terus Persija itu menyatukan kita semua. Jadi yang tadi gue bilang di Kemayoran sendiri sebelum ada Persija dan Jackmania itu antar gang tawuran, antar RT tawuran termasuk gue. Gue aja kan dulu mau nonton itu takut
sama CS gue di gangan itu dimusuhin. Tapi lama-lama kelamaan malah temen gue yang tadinya gak mau nonton akhirnya, eh boleh dong nonton tuh, kayaknya lu jalan-jalan terus tuh nonton Persija gitu. Nah terus gue juga kan di Jackmania juga kan banyak teman-teman yang lain, jadi kita sama-sama untuk mendukung Persija seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Kalau untuk pengorbanan, kayaknya banyak ya. Dan untuk menyesal, nggak terlalu menyesal sih. Jadi dulu pernah gue nonton Persija itu, waktu itu saya gue udah tes di pemadam kebakaran. Nah, terus gue nonton tuh Persija. Pas lagi di daerah, itu kita tur, kalau nggak salah di Palembang, itu ada panggilan interview. Nah, temen gue yang ikut tes bareng gue, yang lulus tes fisik, itu udah pada interview. Nah, gue ditanya sama orang tua, lo nggak interview? Iya, ntar gitu, jadwalnya beda. Nah, itu kayaknya gue ngebohongin orang tua, nah temen gue sebagian diterima, nah gue nggak. Terus ada juga, waktu itu, waktu kuliah tuh, nah, waktu gue kuliah, itu pas jadwal mid-test di kampus gue lagi tour atau away ke Malang, Bali. Nah, waktu ke Malang, Bali itu sekitar 2 minggu, itu 7 mata kuliah gue nggak mid-test. Nah, cuman alhamdulillahnya gue kejar di final test, dan di final test, alhamdulillahnya untungnya lulus semua tuh. Dan mungkin karena benar-benar separuh hidup gue buat Persija dari dulu sampai sekarang, makanya nyeselnya sedikit aja, karena pasti ada jalan. Terus di Persija juga kan kita hobi, dan di Persija juga kan kita bisa senang-senang, bisa cari teman, dan Persija itu menyatukan kita semua. Kalau untuk Jackmania Kemayoran sendiri, itu kita sudah pasti ada briefing, kemudian kita ada blusukan. Jadi blusukan itu sistemnya tahu bulat ya, dadakan. Jadi Korwil sama pengurus Kemayoran itu keliling ke sub-sub. Dan biasanya kita juga ada nongkrong bareng abang-abangan, mungkin di pagi-pagi atau malam. Dan untuk bentrokan, kayaknya ya kalau Kemayoran sendiri dulunya terkenalnya ya sering bentrok, tapi kan sekarang kita kembali lagi ke kitanya masing-masing. Kalau selama gue dari jadi Korwil Kemayoran itu pernah juga bentrok, wajar ya, mungkin dari stadion atau dari teman-teman Jackmania yang lain itu ada yang tidak terkontrol atau ada oknum yang mancing-mancing. Dan ya kalau udah terjadi kita nggak bisa hindari, tapi gimana caranya kita bisa tetap silaturahmi, kita mungkin bisa saling maafkan. Dan ya kalau di supporter itu bentrokan itu ya gimana ya, kadang sesama teman sendiri, sesama supporter lain itu pasti ada. Dan sekarang udah gue briefingin ke anggota, terus juga kita ngobrol sharing sesama abang-abangan itu gimana caranya untuk mengurangi bahkan menghilangkan bentrokan-bentrokan antar Jackmania sendiri, karena kan ya kita satu warna, satu cita, satu cinta Persija. Menurut gue pertandingan yang pertama dan yang gue inget itu pertama kali gue ke Gersik. Nah, waktu gue ke Gersik itu Jackmania berangkat naik kereta itu satu gerbong. Itu kalau nggak salah waktu itu wilayah barat digabung dengan wilayah timur, jadi Persija main seluruh Indonesia. Nah, itu gue diajak sama Bang Aji
Nah terus pas kita naik kereta, itu pertama kali gue naik kereta ke Jawa Timur. Itu lama banget, gue pikir kayak kereta Jabodetabek sebentar, gak tau lama. Dan di gerbong, itu kita ada yang tidur di bawah bangku, ada yang tidur di atas, tempat naruh barang. Dan di dalam kereta sendiri, kita itu kayak udah keluarga semua gitu, yang makan bareng, kadang nyanyi-nyanyi segala macem, sampai WW berikutnya. Kalau untuk timnya sendiri, itu di tahun 2001 itu Persija juara. Nah itu momen yang gak bisa gue lupain, karena waktu itu gue udah jadi resmi anggota Jackmania. Karena JP gue JP7.180.0601, dan alhamdulillah Persijanya juara. Dan itu tim yang menurut gue di Persija itu bagus. Selain abis itu tahun 2018, di 2018 itu juga Persija juara. Menurut gue sosok pemain Persija ya pasti Bambang Pamungkas ya, karena kan Bambang Pamungkas itu jago di stadion, jago di rumput, jago di lapangan, dan jago di luar. Kalau menurut gue, menginspirasi buat teman-teman Jackmania, dan juga nomornya Bambang Pamungkas itu nomor tanggal lahir Jackmania Kemayoran. Kita ngambil tanggalnya itu tanggal nomor BP aja, tanggal 20. Jadi menginspirasi buat gue dan teman-teman Jackmania Kemayoran. Untuk Persija, gue harap ya pastinya kita supporter kan pengennya menang-menang terus. Nah, yang pasti kita pengen tuh Persijanya stabil, terus di papan atas, dan Persijanya bisa jadi juara di Liga Indonesia. Kalau untuk Jackmania-nya, udah pasti tetap solid, tetap loyal, dan organisasinya tetap menjadi organisasi supporter yang terbaik di Indonesia. Dan tetap pertahankan organisasi, karena banyak organisasi supporter lain yang udah mulai pecah. Jadi gue harap ya organisasi Jackmania ya cuma satu, Jackmania doang. Walaupun banyak mungkin komunitas-komunitas atau yang lain, tapi tetap satu tujuan, satu cinta Persija sampai mati. Kalau cerita unik, jadi dulu gue itu terkenalnya di Kemayoran itu tim mawar. Jadi kalau tur itu pasti gue ada kenalan atau cewek yang gue ajak nonton. Setiap daerah pasti ada ceweknya. Dari tahun 2003 gue tur Malang, Bali, Jogja, Solo, itu ceweknya beda-beda. Karena kenapa? Biasanya supporter daerah itu kalau Persija main atau Jackmania datang, udah pasti tuh rame. Jadi di stadion itu yang ditonton bukan Persijanya, malah supporternya. Kenapa? Karena gue aja ngomong, gue dari daerah ini, kan kadang gue bisa ngomong Jawa gitu, karena kan bokap ada keturunan Jawa. Gak percaya, enggak, ini orang Jakarta gitu. Ya udah kenalan. Jadi dari kenalan itu, gue bisa silaturahmi. Bahkan pernah nih pertama kali ke Gresik, gue kenalan. Pas kenalan, "Bang tidur di mana nih?" "Di gor." "Bang, dekat rumah saya aja ada." "Oh, boleh-boleh, akhirnya gue ajak tuh anak Kemayoran tuh semua tuh." Nah, waktu itu kurang lebih ada 7. Nah, udah tuh pada tidur di rumah supporter Gresik waktu itu. Yang lain tidur di gor, kita Kemayoran tidur di rumah supporter tamu. Nah, nantinya kita juga kan ngundang dia tuh, atau pada saat timnya main ke Jakarta, nah kita ajak tuh ke Kemayoran. Biasanya berlanjut deh tuh sampai sekarang, baik supporter daerah dan warga-warganya. Cerita unik lainnya ya, gue dapet jodoh ya di bola. Karena jujur aja, setiap gue pacaran itu putusnya pasti gara-gara Persija. Ada pengalaman atau cerita dulu, gue ada 3 cewek pacaran, seru milih.
milih gue apa Persija? Ya gue milih Persija gitu. Karena kalau cewek bisa cari lagi, kalau Persija nggak bisa, cuma satu. Hal kan lucu deh. Tapi gara-gara omongan gue itu, akhirnya gue ketemu tuh sama calon istri gue di Stadion Lebak Bulus. Jadi di Lebak Bulus itu, waktu itu Jackmania Kemayoran udah pulang nih, rombongan naik metro ada dua. Terus pengurus pusat telepon ke Korwil sebelumnya, Bang Obet. Bang Obet, nih ada ketinggalan nih, anak Jack Angel Kemayoran ada dua. Nah, kebetulan gue bawa motor, ditelepon lah sama Bang Obet. Lu, lu bawa motor ya? Iya. Itu ada anak Jack Angel ketinggalan. Nah, udah tuh, gue jemput. Pas gue jemput, lah kok ada dua? Iya Bang, ada dua nih. Bawa aja semuanya. Oh ya udah. Nah, Bang Obet bilang, ya udah bawa nih mobil rombongan tunggu di sini gitu. Udah tuh gue ajak dua. Eh nggak taunya dari dua itu salah satunya sekarang jadi istri gue. Dan yang dua itu sempat nanya waktu boncengan itu, pas kenalan, pas lanjut, kenapa milihnya si A bukan si B gitu. Nggak tahu, pokoknya udah jodoh aja gitu. Nah dari situ susah juga sih emang kalau udah hobi ya. Yang kayak orang bilang, carilah jodohmu di sekitarmu atau sesuai dengan ya hobi kita atau kemauan kita ya. Jadi sama-sama Jackmania dan Jack Angel dan pendukung Persija. Ya paling itulah cerita masa lalu yang ya susah juga sih dilupain dan kenangan buat anak cucu kita diceritain. Untuk Jakarta udah pasti tanah kelahiran gue. Udah pasti tempat gue ya hidup dan nyari kerja, nyari penghasilan. Ya menurut gue Jakarta itu udah semua-semuanya ya. Baik itu dari segi bolanya, dari lingkungannya. Dan kalau di Persija, di Jakarta sendiri itu udah mulai mau ada pindah ibu kota nih. Jadi kalau menurut gue ya Jakarta itu ya udah semuanya buat gue. Gue Alung dari Korwil Jackmania Kemayoran dan ini cerita gue.